Yakin ini macan ini? Hah? Guys, halo guys, balik lagi di channel kita Silawat. Ah tuh, sudah mulai bunyi dia guys, macan gemoynya. Oke, okay, kita buka. Oh, sudah gali-gali dia. Jadi hari ini kita akan unboxing macan gemoy. Wih, keluar dia guys. Kenapa aku bilang gemoy? Nanti akan aku tunjukkan alasannya. Lihat hidungnya nih. Hei, macan gemoy. Kan enggak tahu hidungnya. Dia mau keluar guys. Nah, macan gemoy. Halo. Buka yuk. Halo. Yuk keluar yuk. Sini. Jadi ini adalah bukan macan ya, kali macan. Ini adalah, tapi gemoynya beneran guys. Lihat nih. Tada, nih liatin dong kameranya bro. Nih, kakinya guys. Lucu kan gemoy. Satunya juga. Jadi ini adalah perkawinan silang antara bengal, tuh lihat itu. Bengal sama munchkin ya. Eh, kabur. Jadi kakinya pendek gini guys. Coba bisa di shot gak nih gambarnya. Dia pendek gini kakinya cuy. Jadi gemoy, gemoy, gemoy. Tuh. Lucu ya. Pur, pur, pur. Sini masuk kandang. Ini lumayan manja cuy. Lihat kakinya dong. Yang menjadi keunikannya adalah kaki cuy. Kakinya pendek gini. Namanya kalau nggak salah geneta ya. Jadi perkawinan antara bengal dengan, ini betina btw. Bengal sama tadi itu munchkin, keluarnya motif seperti ini tapi dia pendek kayak gitu. Sebenarnya ada yang motifnya lebih jadi lagi ya, cuman ini kayaknya yang agak blur guys. Btw ini betina dan si meong satu itu dia jantan. Ceritanya sih mau dikawinin guys, tapi tunggu bengalnya lebih bagus lagi ya. Yang itu, yang jantan tuh mau aku jual. Itu buat kalian yang minat tuh. Coba deketin tuh kamera. Nah, itu. Nah, itu udah saling melihat dengan si gemoynya. Gemoynya nggak mau jalan, kamu tumbuh. Biasanya dia lari-lari, guys. Eh, lari-lari. Nah, kan. Ini aja, deng. Jadi, ini motif yang kurang istimewa lah kalau bisa dibilang. Nih, manja dia, guys. Lucu banget anjay. Ini kakinya nih mirip harimau beneran nah. Macan gemoy. Macan gemoy. Ini buat retik 3 meter kenyang nih guys. Bisa langsung dihujat habis-habisan. Ini apalagi ya, makanya cat food. Karena dia masuknya kucing ya, bukan macan. Coba lihat sini. Ayo makan deh. Sukanya dia keluar guys. Sini bro, kakinya pendek ya. Enaknya kucing dia tuh kita nggak perlu latih kayak pupnya di tempat sesuatu tempat gitu. Tinggal kasih aja pasir kucing, udah dia pupnya di sini. Paling kita tinggal bersih-bersih bulu-bulunya doang ya. Di bawah gini ada bulu-bulu. Sama di grooming sih kalau kucing. Kalau reptil kan kayak ya sebenarnya bisa cuy di latih untuk pup di WC misalnya, tapi agak repot. Kalau kucing nggak, dia kayak udah terlatih gitu, ada pasir gitu langsung pup di situ, pup dia, ini pup, pup guys dia, you, tuh terus habis itu ditutup sama dia, kan? Ya khas kucing banget ya. Eh sini gemoy. Si gemoy. Iya namanya pup. Nek wangi kok parfum sebenarnya. Masuk yuk. Coba kita kasih makan guys. Ini ceritanya sih mau aku ternakin. Aku bingung nih masih pilihan. Kan mau aku jual, mau aku ganti yang lebih bagus motifnya atau sesama munchkin aja ya, sama kayak gini. Jadi pendek sama pendek biar anakannya nanti pendek-pendek. Oke, kita kasih guys.
Makanannya simple, cat food. Gak perlu aneh-aneh, langsung dikasih aja. Ini aku lagi batasin air minumnya, jadi tuh dia pasti cari minum. Tuh, aus ya? Aci, ini dulu. Oh dia emang anok. Langsung mangan, ya wis. Ini tak kasih dikit. Katanya kalau kebanyakan dia bisa mencret. Ini tak kasih dikit aja. Oke, dia tadi habis pup, kemakan gak? Ini makannya masih banyak. Update ya. Halo. Kalian ada yang mau guys, murah aja. 1, berapa ya? Tambahin lah, pokoknya 1, lah. Dia manja. Sini bro, manja gak gigit, gak galak. Kalau bengal biasanya ada orang bilang kayak galak gitu ya, ini enggak cuy, dilus-lus. Cuman aku malas ngeluarinnya karena dia lincah banget ya, keluar tuh dia langsung lari-lari takutnya keluar rumah bro. Tuh makan. Oke, apa lagi ya, sudahlah. Inilah salah dua deng hewan baru ya, ada bengal sama Geneta Manskin sama si kaki gemoy. Kakinya benar-benar pendek tuh, lihat tuh. Ini coba kalau kakinya nggak pendek normal gitu, kakinya udah kayak kucing kampung biasa sih, nggak ada bedanya guys. Cuman dia aku baca-baca tuh ini ya, dia harus ada treatment khusus untuk kucing yang berkaki pendek kayak gini, kayak misalnya apa ya, rajin dibersihin, grooming itu harus rajin. Lompatnya dia, lihat lompatnya lucu guys. Us, kacakan. Itu dia betina, dan tadi aku udah bilang kan dia betina. Minta dilus dia. Betina dan habis melahirkan guys kemarin sebenarnya. Sebenarnya aku beli itu dia kondisinya hamil. Sini. Susah di situ lus. Jadi kemarin aku belinya di sini tuh kondisinya hamil. Sini, aku bisa halus-halus sisik kasar, sekarang halus, aneh banget guys. Kondisi habil, terus waktu aku ambil ini menarik banget. Jadi kemarin tuh waktu aku ambil ke tempatnya, ini malah melahirkan guys, bayangin. Lagi mau aku ambil malah melahirkan. Terus akhirnya aku pulang, terus dikabarin beberapa hari kemudian udah melahirkan, udah selesai, terus aku baru bawa gitu ya. Nah anaknya gimana bang? Anaknya mati semua karena belum waktunya lahir, dia udah keluar. Katanya tiga ekor, dua pendek, satu normal gitu. Kawinnya sama gini juga, manskin juga guys, yang kaki pendek itu. Tuh anteng dia. Bulunya nih sebenarnya kalau dibilang bukan bulu pendek sih, apa dibilang bulu pendek juga nggak pendek-pendek banget. Ini tidur sini. Wih manja banget ya. Ada suara pur 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 gitu guys dia. Kucing gitu ya. Ini aku yakin sih view-nya dikit sih, tapi gak apa-apa. Nanti pada akhirnya kalau Bimbo lapar ya ada makan. Nah. Ya tidak dong. Acak. Itu ya. Mama Lian ini begini. Aduh, gigit dia, gigit. Cokot. No. Challenge gigit kucing. Gigit kucing sakit ya sih, guys? Ini gigitnya bercanda ya, btw. Tuh, kalau serius udah nggak kayak gini bentuknya pasti. Oke, dah masuk lu. Sana masuk, tung. Makan dulu. Makan dulu, ini bulan ini ya. Paling akhir bulan ini dia udah mulai birahi lagi. Terus tak carikan antara manskin atau bengal nanti. Yang udah proven aja ya, biar jadi anaknya. Kemarin kasihan dia keguguran, bro. Biar ini susu-susunya sudah keluar ya, susu kucingnya. Tuh. Ayo, oh manja nih.
manja, 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 pak kakek bimbo kayak manja. Oke, macan gemoy. Kita masuk dulu ya, gemoy. Btw ini namanya Fanny guys. Dari tadi gemoy, 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 gemoy. Namanya Fanny dia. Karena betina tuh langsung makan. Sip, betah-betah ya di sini. Besok kawinkan, anakannya bisa PO kalian kalau mau guys. Langsung WA aja di deskripsi atau bisa DM di Instagram kita zila_. Sampai jumpa di Zila. Bukan Zila ya, Catword. Gitu dulu guys, thank you, bye bye. Ini masih langsung open adopt. Dijual guys, 1,3 W guys. 1,3 W guys, tuh, yo. Tuh Cina. Gede, badannya gede Cina, tuh. Terus sampai oh, gede banget sih dia, mantep. Iya, iya, iya. Wow. Kenapa? Itu nakal. Aku di sini biasanya dipukul kepala kulit. Apa? Pukul. Dus. Dus. Mau ketemu Bimbo. Hah? Dimakan Bimbo mau. Segera hadir ya, kucing versus, ya pak. Thank you guys, bye bye.